Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa duduk di tempat ini kemudian melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahannya di dalam setiap melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam melaksanakan sholat lima waktu berjamaah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ancaman yang akan Allah berikan kepada mereka yang tidak memperdulikan dari mana mereka memakan makanan, dari mana mereka mendapatkan harta. Mereka memakan makanan yang haram, mengambil rezeki yang haram, berurusan dengan riba, tidak memperdulikan rizki yang akan masuk ke mulutnya, maka kelak di akhirat orang-orang seperti ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan siksa dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwala yatama. Kurang lebih yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu melarang kepada kita semuanya untuk memakan daripada makanan amwal al-yatama dzulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka itu tidak akan memakan daripada makanan tersebut kecuali di perutnya akan diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslawna sa'ira. Dan kepada Allah lah orang tersebut akan kembali. Artinya di sini bukan hanya terkhusus kepada makan daripada haknya anak yatim piatu saja. Tetapi tatkala kita memakan dari miliknya orang lain secara zalim, baik itu kita merampas secara langsung atau secara tidak langsung, atau kita menemu uang, menemu barang kemudian langsung kita makan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan siksa, dengan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, dia tidak memperdulikan makanan yang masuk ke mulutnya, dia tidak seleksi, dia biarkan saja semuanya masuk, mau itu dari yang halal apalagi yang haram,
Kata Nabi, kululah min nabata min haramin fannaru aula bihi, maka neraka jahanam tempat yang pantas baginya. Dari beberapa dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya konsekuensi orang yang makan haram itu bukan cuma di dunia. Kalau kemarin kita bahas tentang orang yang makan haram itu konsekuensinya di dunia, dia berat melakukan ibadah, mudah melakukan maksiat. Kalau berbuat kebaikan ini susah. Untuk bersedekah padahal dia punya banyak harta tapi susah. Kenapa? Di antara faktornya makanan yang dia makan, makanan yang haram, bukan makanan yang halal. Berurusan dengan rentenir, berurusan dengan riba. Bukan uangnya dia tapi dia gunakan seenaknya dia punya uang. Maka ini di dunia menjadikan dia ini siksa, berat untuk melakukan kebaikan, ibadah, mudah melakukan maksiat. Dan di akhirat langsung diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad SAW dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada saat ini berpikirlah kita menjadi orang yang cerdas. Jangan sampai gara-gara urusan perut kemudian kita menghalalkan segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba tidak ada tawar menawar, itu adalah haram. Rentenir tidak ada tawar menawar, itu adalah haram. Mengambil hak yang bukan haknya kita tidak pakai tawar, itu adalah sesuatu yang haram. Menemu uang di jalan langsung kita masukkan, itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga tekankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan mudah untuk memakan daripada makanan yang haram. Karena sekali lagi makan makanan yang haram diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya. Dan itu tidak terkhusus hanya untuk orang yang memakan uangnya anak yatim secara zalim. Tapi begitu juga memakan makanan uang harta daripada orang lain diancam dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari pada saat ini biasakan kita untuk memiliki sifat yang qanaah, sifat menerima. Jangan sampai gara-gara pengin punya rumah baru, motor baru, mobil baru, dagangan toko yang baru kemudian kita berurusan dengan riba, kita berurusan dengan rentenir. Kita sampai mengambil uangnya orang lain hanya gara-gara masalah urusan perut saja. Maka ini yang harus kita perhatikan. Ayo pada saat ini berpikir cerdas, yang kita pikirkan bagaimana kehidupan kita bahagia di akhirat, bukan kehidupan bahagia di dunia. Kebahagiaan di dunia terputus dengan kematian, tapi kebahagiaan di akhirat tidak akan terputus. Dunia ini cuma sebagai langkah pintu pertama untuk menuju kepada akhirat. Maka jangan sampai korbankan kebahagiaan akhirat yang abadi yang selamanya hanya gara-gara urusan perut, nikmat yang fana yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan siksanya Allah Subhanahu wa taala, hadirkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita tidak akan memakan daripada makanan yang haram, rezeki yang haram. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada rezeki-rezeki yang haram. Allah cukupkan kita dengan rezeki yang halal dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dengan rezeki yang kita dapatkan dan mudah-mudahan keberkahan tersebut menjadikan rezeki yang halal kita sedikit menjadi banyak, menjadi berkah, menjadi cukup untuk semuanya. Allah jauhkan kita daripada riba, Allah jauhkan kita daripada rentenir dan mudah-mudahan rezeki yang halal tersebut membuahkan kita mudah beribadah, mudah untuk meninggalkan yang haram, sehingga dengan awal yang baik kita di dunia dengan ibadah, Allah tutup kita dunia ini dengan husnul khatimah sampai di surga masuk kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.